Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah sehingga kita bisa mengenal Islam. Kemudian salawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'in dan kaum muslimin hingga hari kiamat kelak insyaallah kita termasuk di dalamnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas makhraj nun. Namun sebelumnya juga Ustaz doakan kepada anak saleh dan saleh sekalian, semoga anak saleh dan saleh sekalian dalam keadaan sehat wal afiat, sehat jasmani dan rohani semuanya, juga seperti Ustaz insyaallah ya. Kemudian sebelum kita mulai pada pelajaran pada hari ini, kita buka dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk pada pembahasan huruf nun. An-nun, ujung lidah, ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri, lebih ke bawah sedikit dari makhraj lam, disertai gunnah atau dengung di rongga hidung. Makhraj nun terdiri dari dua bagian, yakni ujung lidah dan rongga hidung. Perhatikan gambarnya. Jadi dia ujung lidah dan rongga hidung. Kita langsung saja pada contoh penerapannya. Nun. Nani nuban. Nunan naninan naminal munni maninan naninna. Ustaz ulang. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan naninna. Nakala nuhliki nisfu naj'ali yughni yu'zanu al-muhsinina inna nakhafu bayanahu yakununa nara jahannama wabanina wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin
muqin. Sadaqallahul azim. Demikian pembahasan huruf nun. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca surat, membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.